Sapame induk darati bejalai, nyo kayak-kayak baka jambang umai, nuanyak tadi o inai lipai. Nak ku kelala nuan baji amai, kini ketungak nuan bejalai, bebaju batik bebungai-bungai. Nuan inai lipai lalu bedau belaki, umur udah tuai ucu udah bisi. Uji nuan bertemu ngau ayak jangkau bulan, ia bisi ubat jayau batu marang. Sapame induk darati bejalai, nyo kayak-kayak baga jambang umai, nuanyak tadi o inai lipai. Nak ku kelala nuan baji amai, kini ketungak nuan bejalai, bebaju batik bebungai-bungai. Okay guys, sekarang saya berada di Kaingong. Saya pergi beli pokok limau, limau kasturi. Kita nak tanam di kebun. Sebenarnya suami saya pandai mencambah pokok itu, tapi dia tak sempat sekarang. Jadi saya beli saja. Ini di Kaingong Bekenu. Okey, akak beli buah ciku yang dah berbuah, yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji buah ciku. Bestnya nanti kita tuai juga buah ciku tu kan. Akak nak cari bunga-bunga yang kita nak tanam di tepi-tepi apa tu? Kawasan kebun kita. Nantilah akak boleh cari juga bunga tu di bandar tu, kita boleh petik juga potong bunga tu. Kalau buah limau ni agak susah sikit. Walaupun suami akak pandai buat, tapi dia tak ada masa nak buat ya. Okey. Okey, tadi kita dah pergi beli pokok apa tu, buah-buahan, limau dan buah ciku. Sekarang akak nak tunjukkan di sini kami pam air sungai. Digunakan untuk mencuci selepas kita menggunakan post office tu. Mari sini. Sudah penuh sudah air yang kita pam di sana. Tengok tu penuh sudah air ni. Oh cutkam. Bang dah penuh air tu bang. Okey, kita gunakan post office ni menggunakan air sungai ya. Senang je kita pam gunakan tenaga solar. Khas untuk mengepam air. Tengok sini ni jalan. Ini tali hose ni, guys. Nah, inilah dia air yang kita pam tadi. Kita pam dari sini. Itu dia. Gunakan untuk mengepam air. Oi, itu mesin dia guys. Berbunyi juga mesin dia di sana. Sini juru kamera, saya ambil dulu. Inilah air yang kita pam. Tengok, jernih juga. Tapi dalam tu memang dia nampak keruh. Tak apalah, biasalah. Kan? Okey, dia dapat tenaga solar dari sini. Inilah tali-talinya. Tengok. Sampailah ke hujung rumah ini. Ia dapat tenaga solar dari bateri yang ada di dalam rumah sana. Sudah padam tak, bang? Dah? Dah. Okey, dah penuh dah. Sudah penuh, kita boleh padam. Sekarang saya rasa saya nak cuci baju. Lambat sikit cuci baju sebab tadi ada pergi ke pasar ya. Cuci baju. Kita sekarang naik. Ini baju kerja kan? Baju yang digunakan untuk bekerja. Lambatnya tak cuci baju, tidak apalah. Kalau ada mak mertua di sini tengok kita belum cuci baju kan guys. Sudah pukul 3 petang baru dia cuci baju. Allahu Akbar. Ayah. Sepatutnya menantu ni pukul 6 pagi tadi dah cuci baju. Tapi menantu ni pergi pasar. Okey, di sini juga ada air yang kami pam. Tengok ni. Kalau malas nak pergi ke sungai mandi, boleh juga mandi di sini. Ini adalah sesuatu yang kita beli.
kita simpan di sini apa tuh untuk menjernihkan air ya. Kita beli dari Shopee. Ya adalah seperti sesuatu yang boleh membunuh kuman mungkin. Klorin mungkin. Ada klorin juga yang kita beli. Kita buang ke dalam air yang kita telah pump. Oke, masanya mencuci baju. Mana sabun? Hai. Oke, ini dia tadi yang saya katakan kita simpan di dalam air tuh guys, klorin. Bentuknya ada di dalam seperti ini. Nah, tengok. Ada klorin, ini yang kita tikamkan ke dalam sungai. Selepas dikorek hari itu kita buang dia di sana. Bau guys, bau klorok. Klorin namanya. Ini beli di Shopee guys. High chlorine. Ini satu lagi yang kita simpan di air kita. Ini bertepung-tepung itu yang akak pegang tadi, dia bentuk seperti ini. Tak tahu dah. Ini adalah aluminium sulfate powder. Uses for swimming pool. Oh, dia orang boleh simpan dalam swimming pool juga. Kita beli juga. Cara. Cuci baju guys, ikut saya cuci baju guys, jom. Kalau yang ni kita memang dah pasti akan menggunakan Omo. Dulu kita guna Omo Daya untuk mencuci baju kita. Di sini kita bawa ini. Pukul 3 petang baru cuci baju. Ini adalah kerja-kerja sarokan staff ini. Kak memang dah biasa. Berapa kali ya kak kata kak biasa gitu. Boleh tak kak duduk? Ayam. Kak duduk ya guys. Oh my god. Lupa bawa berus. Kenapa kita gosok ini dulu? Kita kasih gosok dia. Jangan berdiri di sini. Kita nak gosok dia dulu. Macam ni guys. Biar serasi tepung-tepung tadi itu. Bawa baju ni ke atas untuk dijemur bersama ada panas yang terik. Tak perlu berus guys, tak payah berus. Baju ni pun bukannya kotor sangat baju kita ni. Sekadar untuk kita buang apa tu? Buang bau peluh. Walaupun air ini nampak seperti keruh, tapi ia jernih sebenarnya. Nah, kami dah simpan klorin dalam ni guys. Sekarang saya nak pergi ke tapak perumahan di atas sana untuk menjemur baju ini, sebab di sana lebih bagus dia punya line. Bukan line guys, dia punya panas tu. Kak, I love you. Oh, dia belum lagi digunakan untuk mengangkut sawit. Masih lawa lah. Nanti kalau sudah mengangkut sawit, bukan begini lah rupanya. Kesian. Apa boleh buat untuk bekerja kan? Aduh, semput guys. Oh, tapi sebelum tu kita akak nak tunjuk daun getah dulu guys. Sebelum kita jemur baju. Ini daun getah yang boleh kita makan ya. Tengok.
ikut deh, mari sini. Oh, dulu lama. Oke, stop. Ini dia guys. Ya, daun getah ni sudah boleh ditumbuk. Ketua sudah. Hampir tua guys. Kalau kak tak ambil hari ini memang tidak dapat makan lagi lah. Ini pucuk muda daun getah. Oke. Kita boleh tumbuk seperti makan daun ubi itu guys. Daun getah ni. Nanti kita ambil selfie dulu sebelum kita makan dia. Oke, teruskan usaha anda. Sangat panas. Inilah progresnya rumah kita sekarang. Tidak lama lagi kita dah pasang atap. Tengok tu. Semua ini dilakukan sendiri oleh suami ya kakmu. Ya abangmu yang buat ni sendiri. Wih, silau mata kak kepanasan. Nanti kak boleh sangkut di sini baju-baju itu. Aku sayang. Nanti kak nak mulakan di sana lah jeruk merah kecil kak ni. Di sana kamu sayang. Lihat deh. Lihat lo. Legitnya ke mak utung pan lawan kena tutup tadi. Au. Agi hidup ni pak. Padam lah. Suami pun faham guys, walaupun kita lambat cuci baju. Suami tak boleh lah marah kita. Tadi kan kita pergi pasar ya. Suami kita memang faham. Nak buat balik dari pasar terus nak memasak. Oh, jangan terbang. Ya Allah, kalaulah terbang. Jangan terbang ya. Susah nak cuci lagi. Bukan senang ni. Tak ada mesin ni, pakai tangan ni cuci. Janganlah korang terbang. Nanti tunggu rumah dia dah siap baru kita beli mesin cuci. Kita akan gunakan generator untuk menghidupkan mesin cuci. Kita boleh cuci macam ni sahaja, lepas tu kita spin kan. Ha, bila baju tu di spin dia akan lebih cepat kering. Ambil basah yang lama sedikit lah untuk kering. Okey jeruk merah saya, kesiannya kecil. Oh dia ya Allah ya Tuhanku, jangan pergi jauh. Allahu Akbar, kuatnya angin. Okey jeruk merah kamu duduk sana dulu. Okay, selain daripada solar, kita juga ada sebuah generator yang akan kita hidupkan nanti. Bolehlah digunakan untuk mesin basuh ya guys. Tengok tu. Okay, saya rasa macam tak percaya kan ini semuanya abangmu buat sendiri ini. Tengok tu sudah berdiri tiang-tiangnya. Memang, tengok tu, itu abangmu. Okay, tengok. Hello, ada apa-apa pesanan tak? Oh guys, hari ini dia high pula dengan kita guys. Biasanya dia tak berapa sporting. Hari ini dia sporting guys. Huhu. Mungkin sebab akak dah cuci baju kali. Okay Encik, ada apa-apa yang Encik nak pesan kepada subscriber Sofia Sarawak Encik? Ada sepatah dua kata? Ataupun dua tiga patah kata pun boleh. Berpatah-patah lah Cik. Cepatlah Cik. Ada apa-apa pesanan tak? Tak ada pesanan apa saja. Buat kerja sendiri. Jangan nak cakap nak nyata orang. Cakap buat kerja sendiri. Banyak cantik. Okey semua, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Kita pun sudah jebol baju. Kita sudah cerita-cerita sedikit dengan bos kita yang sedang membuat rumah kan. Tapi dia tak nak berpatah-patah kata katanya. Okay, bye-bye sikit. Bye-bye, Papa.
Okey, dia sudah bye-bye tu kira macam okeylah tu kan. Orang tengah sibuk-sibuk guys, kita pula nak merakam ke sana ke sini. Okey, sampai kita jumpa lagi dan salam sayang dari Kak Sofia Sarawak. Okey, lepas ni kita akan ada video nak ambil daun getah. Kita nak balik bawah. Okey, barang Kak Sofia. Dari Renggat hendak ke Tungkal, ramai orang naik kereta. Sudah lama saling mengenal, mengapa hati tak jatuh cinta? Antum apa? Darilah Renggat hendak ke Tungkal, ramai orang naik kereta. Dari Renggat hendak ke Tungkal, ramai orang naik kereta. Sudah lama saling mengenal, mengapa hati tak jatuh cinta? Sudah lama saling mengenal, mengapa hati tak jatuh cinta?